وعلى محمد في الكهف آية 6 فلعلك باخع على آثارهم إن يؤمنوا bihazal hadisi yang artinya maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran, apabila ayat Al-Kahfi ini dijelaskannya lagi dengan ayat. Al-An'am tiga puluh sampai tiga Maka saya mengambil tafsir dengan penafsirannya Yang dijelaskannya oleh bahasa sastra, yang dikatakan oleh orang yang bernama Al-Hunsa, yang artinya "andaikan di sekelilingku tidak banyak orang yang menangisi saudaranya." tentulah aku sudah membunuh diriku dia adalah mereka menangis seperti saudaraku tetapi aku hanya menghilangkan kesedihan karenanya dengan menghibur diri Jadi di dalam surat Al An'am dengan nomor surat 6 ayat 35, ayat 33, 34, 35 dikatakan dari firmannya. yang tentunya Allah bila mana berkehendak memberikan mukzigzat pasti Allah akan memberikan mukzigzat tetapi mukzigzat pun tidak bisa menjadikan seorang manusia seseorang bahkan umat memperoleh hidayah, memperoleh petunjuk. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi, para rasul sebelumnya sangat berat Menanggung apa yang dinamakan perintah Allah untuk menyampaikan dakwah, risalah karena yang membuat mereka bersedih hati, yang membuat mereka para nabi, para rasul hatinya terasa dicampakkan. Hatinya terpukul oleh karena ulah daripada umatnya sendiri, bahkan keluarganya yang dekat, maupun golongan orang-orang yang kata Allah adalah mereka. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahil perbuatannya, jadi surat Al-Kahfi yang tempo lalu saya bacakan satu surah al-kahfi yang lain ayatnya yang bukan ayat yang awal tetapi ayatnya adalah nomor 27 bahwa Allah sekali-kali tidak akan merubah Kalimat-kalimat Allah mustahil berubah. Artinya, Allah berjanji. Janjinya adalah maha benar, maha mutlak. Yang artinya lain lagi, bahwasanya kita sebagai orang yang hidup di zaman ini. Sama saja, oleh Allah diuji dengan sebenar-benarnya ujian. Tentu, ini sangat sulit dijelaskannya, tetapi pada prinsipnya bahwa dimanapun orang hidup di zaman manapun pasti ada orang-orang yang memperingatkan orang-orang yang telah lebih dahulu memberikan peringatan kepada kita selaku khususnya umat Islam yang terlebih Nabi pun telah mengucapkan, telah bersabda bahwa akhir zaman ini adalah yang paling berat sejak dunia diciptakan, sejak Nabi Adam diciptakan hingga detik ini sampai nanti hari kiamat. Yang sangat dikhawatirkan oleh para nabi, para rasul, tentang nasib umatnya nanti di suatu saat, kelak masa depan, karena semuanya juga nabi dan rasul sudah memberitahukan tentang fitnah Dajjal, tentang huru-hara. Tentang betapa mudahnya iman lepas dari cangkangnya, yaitu di dada kita, di dada kalian, sebagai umat terkini akhir zaman, jadi di dalam. Tausiah, saya ini yang sederhana, kembali mengutip yang tadi sudah saya bacakan, adalah bahwasanya bahasa Al-Quran. Adalah bahasa yang paling sulit, bahasa yang paling lengkap diterjemahkannya juga dari orang-orang yang dulu memiliki keahlian di dalam bidang sastra. Akan tetapi, di zaman sekarang ini terjemahannya. Sudah hampir ke semua bahasa, termasuk bahasa saya sendiri, bahasa Indonesia. Saya agak sulit mengemukakannya karena saya pun adalah orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Tetapi saya bisa membaca Al-Quran sedikit banyaknya bisa membaca Al-Quran tidak lancar Inna kulla syai'in halak hu Surat Al-Qamar ayat 49 bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya yang dihadapi oleh saya sendiri bertahun-tahun belum ada peningkatan kecuali peningkatannya adalah beban yang semakin kesini itu semakin membebani punggung hingga saya pun berpapasan dengan teman mengatakan bahwa badan saya telah kurus menjadi kurus muncak bahasa sundama jadi begang astagfirullahalazim 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 Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatta minan nar wal afwa innal hisab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa alana min amarina rasadin sallallahu ala muhammad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh